artis, banyak yang lirik. Nengok lah lirik. Tapi rencana ada yang minat nggak? Ada satu orang. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan jadi deal. Seneng gak ya, seneng? Capek-capeknya dulu, tapi jangan malu-maluin gitu. Iya. Tapi kan bukan untuk balap, Pak. Kita kan buat buat biar lebih itu aja siapa guyupnya namanya? Aja. Guyupnya aja. This is special perform Eva Cantika remix by DJ Udin Senpai Sukot Parapiri Channel. Sayang banget nih di bawah di, nggak dikasih double tip. Belum, masih darurat. Tapi udah cek sound belum? Udah. Nah ini lo Ultraman baru hari ini di rananya horeg ya? Mau horeg apa kelariti tadi? Klariti. Klaritian? Iya, biar klariti. Pede nggak? Pede dong. Ini kan lihat tuh Ran Termoeda Z customnya Barabere lur. Gimana? Tapi nggak bisa ini Pak, saya langsung berangkat loh. Saya langsung ke Jakarta. Jadi nggak bisa denger. Nggak apa-apa ya? Nanti videoin aja lah. Iya, cek sound video. Mudah-mudahan nggak usah gedebak-gedebuk, nggak usah juara. Iya, yang penting kok apa kekompakannya aja. Biar kompak. Jadi waktunya udah siang, saya nggak bisa hadir loh. Ya Ben, nggak bisa hadir ya, nggak bisa dengerin suaranya. Tapi kalau ada kekurangannya, pakar ya, siap pakar. Kalau ada kekurangan nanti bilang aja. Tapi yang sana udah hidup belum, Mak? Udah. Gimana karakternya? Dengar jelas, belum mendengar jelas. Masih cek-cek-cek-cekan. Ya wis. Semoga sukses buat paguyuban pakar. Semoga kedepannya makin jaya dan sukses buat anggota-anggotanya juga semakin berkaya dan berkembang. Ya, saya izin pamit. Ya, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Langsung ke Jakarta. Ini udah berapa tahun lah? Belum lama ya? Belum lama. Ada 6 bulanan. 6 bulan. Ini 6 bulan, jadi gimana? Di pasarnya gimana? Boknya? Banyak yang minat. Banyak pengen kayak gini. Cuma belum diikutin, maksudnya belum dikasih cuponin gitu. Harganya kayaknya terlalu mahal. Ada yang jualnya kemahalan. Enggak juga sih. Hah? Kan sesuai dengan bahannya. Yo, iya. Dipakai komponennya RDW lur, pakai RDW. Jadi wattnya gede, boxnya juga madepnya ke belakang.
Jadi pastinya dibalikin. Tapi ya awet sih 6 bulan ya, 6 bulan. 6 bulan lebih malah. Lebih ya. Ya sukses lah buat ADD biar jualannya lancar, dagangnya juga lancar, laris manis, powernya banyak nih. Saya tahu benar lho. Dari rental sekarang jadi, dari zaman saya jualan ya Pak ya. Saya jualan ADD masih jadi apa? Anggota. masih ngeson. Tapi sekarang udah mulai berkembang baik, luar biasa. Jadi ini komitmen, boxnya ini nggak pernah mau dijual, dipakai hanya buat di display-in. Alamat gimana? Alamat toko? Di Tanjung Pura. Ya alamat toko Tanjung Pura tuh bisa datang ke toko ADD. Soalnya banyak barang-barang komponen, speaker, power. Kalau pingin box bisa hubungi ADD Soundmake. Itu aja. Tuh di sana juga ada box. Box saya juga itu kayaknya tuh. Ada Ultraman. Ultraman pertama kali lur nih. Ultraman pertama kali tampil di, enggak usah di zoom. Enggak apa-apa. Pertama kali muncul di ranahnya rental sound system. Biar ngerasain pasarnya demo. Sini lur, kita lihat lur dalamnya. Ada di sini, ada deh. Tuh. Bisa ada kopi, udah disiapin nih kopinya, Bi. Jadi disupport sama Asley juga nih. Asley pasif-pasif banyak. Jadi inget lor, inget dulu. Inget tahun lalu masih bersama ya, perusahaan-perusahaan lama saya. Jadi ya sekarang jadi ini dulu lah. Jadi penonton dulu. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa untuk muncul. Alhamdulillah. Kita mau nyapa siapa ya? Teman-teman kita mana nih? Cuma satu Pak. Yang jual satu sendiri yang. Yang jual cuma Dede. Biar lakunya banyak. Biar keras. Ini jam berapa ya? Jam seberapa? Mulai nak? Jam 1-an. Kita ke ADD, ke ini nih, ran termuda. Halo Pak Ji. Cik H, satu, dua. Siap. Lu sih pasangnya, tak? Cik, dong. Darurat marurakan. Darurat naon, nak? Oh, itu. Akan cara upload. Oh. Itu, sini lu lihat dulu. Ini ya? Banjir, tempatnya banjir. Ini udah dihidupin nah. Udah. Hah? Ini baru datang kemarin, Lur. Baru datang tuh grillnya. Ini sayang banget ini dibawa enggak dikasih double tip. Belum. Masih darurat. Tapi udah cek sound belum? Udah. Nah, ini lo Ultraman baru hari ini. Baru hari ini di ranahnya Horeg ya? Mau Horeg apa Kelariti tadi? Kelariti. Kelaritian? Iya, mengejar Kelariti. Pede nggak? Pede dong. Ini kan lihat tuh, Ran Termoeda Z. Customnya para bere lur. Gimana? Tapi nggak bisa ini Pak, saya langsung berangkat loh. Saya langsung ke Jakarta. Jadi nggak bisa denger. Nggak apa-apa ya? Nanti bedoin aja lah. Jackson, Mudah-mudahan nggak usah gedebak-gedebu, nggak usah juara. Yang penting kok apa kekompakannya aja, biar kompak. Jadi waktunya udah siang, saya nggak bisa hadir lor. Ya Ben, bisa hadir ya, nggak bisa dengerin suaranya. Tapi kalau ada kekurangannya, pakar ya, siap pakar. Kalau ada kekurangan nanti bilang aja. Tapi yang sana udah hidup belum Mak? Udah. Gimana karakternya? Dengar jelas, belum mendengar jelas. Masih cek-cek-cek-cekan. Ya wis. Semoga sukses buat paguyuban pakar, semoga kedepannya makin jaya dan sukses buat anggota-anggotanya juga semakin berkaya dan berkembang. Ya. Saya izin pamit. Ya. Ya, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Langsung ke Jakarta.